Oke sahabat, kembali lagi di SS7 Channel. Di video kali ini kita akan kembali jalan-jalan ke salah satu tempat pariwisata yang ada di kota Ujung Berung, Bandung. Kali ini kita akan mereview salah satu tempat pusat budaya khas Sunda atau kaulinan Sunda, yaitu di Pasir Kunci. Mau tahu keseruannya? Langsung aja skuy gasket. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Skuy gasket. Ini mah harus tangan dua. Halo guys. Halo guys. No. Halo. Oke guys, kembali lagi di channel SH7. Kali ini kita akan mereview salah satu tempat wisata yang ada di Kota Bandung, tepatnya di Kecamatan Ujung Berung. Dan kali ini kita akan mereview tempat wisata yang bernama Pasir Kunci di Ujung Berung. Jadi kita sekarang ada di tempat wisata Pasir Kunci, bertempat di Kota Bandung, di kawasan Kecamatan Ujung Berung. Dan di sini kita sudah sampai di lokasinya guys, dan lumayan dari sini kalian bisa melihat view Kota Bandung yang sangat indah banget guys. Jadi tonton terus di SH7 Skuy Gasket. Di sini lihat guys, kalian bisa melihat view Kota Bandung dari sini guys. Apalagi nih kalau malam hari kayaknya bagus banget kalau view dari sini. Kota Bandung bergemerlapan lampu-lampu Kota Bandung. Jadi kalian bisa melihat indahnya Kota Bandung dari sini guys. Ini view-nya di atas kaki Gunung Manglayang juga sebenarnya, cuman ini masih termasuk view kota kawasan Kota Bandung karena di sini wilayah Kecamatan Ujung Berung ya guys ya. Keren banget kan guys.
Kalian bisa melihat bukit-bukit di sini. Bisa foto-foto juga. Terang Abdi. Judul namanya wisata Pasir Kuncite, kang wisata kaulinan. Tujuan nama kang seni budaya. Seni budaya. Kesenian dan kebudayaan gitu. Sana seninya, sana seni kang edukasi yang sana gitu. Ya kan fasilitas nanya, setup terus kio. Biasanya di Pasir Kunci di dia budaya-budaya Sunda sapertos naon nu biasa di sana seueur sih. Sana seueur kapungkur pangkan seni calung anu utamakeun mah seni benyang di dieu mah. Di pongan angklung gitu. Angklung mun tos teh tapi eta tujuanna wisata ieu teh saresna mah gitu. Jadi tujuannya kanggo ngalestarikeun budaya Sunda nya. Mohon eta tujuanna mah tempat itu. Oke sahabat, jadi tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Ade yang menjadi salah satu bagian keamanan yang menjaga fasilitas yang ada di wisata Pasir Kunci ini. Beliau menegaskan bahwa di sini itu adalah tempat perkembangan seni dan budaya kaulinan Sunda ataupun Bandung. Jadi semua yang ada di sini itu adalah fasilitas ataupun hal yang menjadi intisari dari pelestarian seni dan budaya kaulinan Sunda atau Bandung. Terbukti di sini itu ada beberapa alat-alat kesenian ya, seperti kendang tadi lihat, dan ada beberapa alat kesenian lain. Di situ juga tempat perkembangan kaulinan Bandung. Artinya tuh kaulinan itu guys ya, artinya tuh permainan ala permainan orang Sunda atau Bandung. Terbukti di sini juga kan tadi ada patung terepet jengkol, itu adalah salah satu mainan khas budaya Sunda guys. Contohnya di sini juga kita lihat ada gambar-gambar tentang permainan atau kaulinan Sunda. Di sini ada gambar-gambar ya, seperti
main bola. Nah, kemudian di sini itu seperti kayak main tembak-tembakan yang dari kayu. Nah, di sini juga. Nah, ini main congkaknya, congkak. Bukan congkak sombong ya, tapi memang nama permainan Sundanya itu congkak, guys. Nah, ini tuh main naonnya ini teh. Naonnya teh galah ya atau apa ya gitu teh namanya teh lupa habis lagi. Nah, di sini nah ini teh main aduh ini teh permainan saya waktu kecil, guys. Yang ini teh apa ya, kayak galak, bukan galaksian apa ya. Nah, ini juga termasuk permainan-permainan ala-ala permainan Sunda, kaulinan Sunda, guys, ya. Jadi intinya Pasir Kunci ini adalah tempat dan sarana untuk pelestarian kaulinan-kaulinan barudak Sunda atau barudak Bandung, yang mana di sini dari Dinas Kota Bandung memfasilitasi untuk berbagai kesenian Kota Bandung ataupun Sunda untuk bisa melestarikannya di sini. Di sini juga di Pasir Kunci pernah diadakan festival kaulinan dan seni Sunda, guys. Jadi di sini sangat bagus sekali untuk kalian pecinta-pecinta budaya, terutama budaya Sunda, untuk mau dan bisa melestarikan Sunda. Jadi itu, guys, tempat pariwisata Pasir Kunci yang kita review. Dan bukan hanya di sini aja, guys, tempat wisata Pasir Kuncinya. Nanti juga kita di bawah kita akan menuju ke Pendopo Pasir Kunci, yang di sana ada food court-nya juga. Jadi kawasannya itu bukan cuma di sini, guys. Kawasannya juga ada di atas itu. Wilayahnya tuh lebih dari 10 hektar, kata si Pak Ade juga tadi. Lebih dari 10 hektar dan memang masih belum dibangun secara merata. Jadi baru beberapa wilayah lokasi saja yang dibangun seperti ini ya, seperti yang ada di lokasi kita sekarang. Di atas itu belum dibangun katanya, tapi rencananya kedepannya dari Dinas Pariwisata ataupun dari Provinsi Jawa Barat itu akan membangun kawasan Pasir Kunci yang di atas, yang nantinya akan dibikinkan tempat wisata yang lebih bagus lagi. Dan nanti setelah dari sini kita akan mereview pendoponya dan tempat food court-nya seperti apa. Jangan lupa tonton terus di SH7 Skuy Gas Game. Oke, guys, itu tadi review kita tentang wisata Pasir Kunci yang ada di Kota Bandung. Wisata tentang pelestarian kaulinan budaya Sunda atau Jawa Barat. Ingin tahu review selanjutnya dari video ini? Langsung saja lanjut ke part 2 ya. Oke. See you on the next video. Bye bye.